بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وروي أن أصحاب الصفة telah diriwayatkan bahwa أصحاب الصفة yaitu orang yang biasa berada selalu di emper masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya enggak lain kecuali ibadah. Jadi di masjid aja. Kalau dulu anak-anak dulu orang langgar gitu ya. Dilanggar aja udah di musala maksudnya. Oh, dulu mah langgar namanya. Sekarang udah enggak ada langgar ya. Masjid sekarang. Langgar. Kalau di kampung surau mungkin ya. Kalau dulu langgar. Iya. Dulu anak muda banyak tuh dilanggar. Anak langgar. Jadi tidurnya di langgar aja. Lu kayak engkong saya dulu punya langgar tuh. Ya, suka kelanggar mulu kita. Senang ya kalau dilanggar di musola bayang. Saya ingat masih kecil saya kencing saya tahu deh. Kain saya taruh aja di sini, saya nggak pakai kainnya, taruh di sini. Jalan ke musola. Itu senangnya tuh luar biasa. Kalau dilanggar tuh senangnya luar biasa. Dilanggarnya adem banget ya. Orang sini tahu semua langgar sono. Saya senang kalau sembahyang dilanggar tuh senang. Dari masa kecil saya senang sembahyang dilanggar aja udah. Sembahyang di rumah jarang, sembahyang cuma jarang, banyakkan dilanggar. Reba-rebaan. Dulu. Kalau sekarang banyaknya di HP ya. Itu Ashabu Sufah lebih-lebih dari itu ya. Senang itu tinggal di emper masjid. Enggak lain kegiatannya kecuali ibadah. Kegiatannya ibadah. Masya Allah. Tercatat sampai sekarang. Bagaimana tuh Ashabu Sufah? Uhdiya ila wahidin minhum Rasul Maswiyin. Ya, mulai juga bacanya Musyawwa. Ya, dari Aswa. Dari ya Syawwa. Dari Syawiya ya Maswiyin. Oh, dia ia telah diberikan hadiah ila wahidin kepada seseorang. Ya. Telah diberikan hadiah kepada seseorang minhum di antara mereka ra'su maswin, kepala kambing gibas yang dipanggang. Iya. Yeah. Jadi dikasih kepala kambing gibas yang dipanggang. Enak gak tuh kira-kira kepala kambing? Masya Allah kan main ya. Saya seneng banget tuh kambing, kepala kambing udah tinggal makan doang ya. Bikin juga. Iya. Sampai bikin malas dah kita. Apalagi banyak banget tuh Idul Adha. Iya. Mau tinggal makan mau. Ini ya, beliau dikasih wahum dan mereka figoyati duri, berada dalam keadaan puncaknya kesusahan. Lagi susah banget. Fa'ahdahu ilal akhari. Lalu ia menghadiahkan kepada yang lain.
Dihadiahkan kepada orang lain. Jadi dia diberikan hadiah. Lalu dia kasih kepada yang lain. Jadi dikasih mereka itu fi ghayati durri. Dikasih ya. Mereka itu dalam keadaan sangat susah. Lalu ada orang beri kepadanya. Ya, lalu dia berikan lagi kepada yang lain. Wa hadal akharu ilal akhari. Dan menghadiahkan lagi yang lain kepada yang lain. Darok bainahum berputar di antara mereka hatta roja'a ilal awali sehingga kembali ya kepada yang pertama. Jadi muter lagi. Dikasih muter lagi. Ini namanya min babil isar, bab mengutamakan. Maqamul isar. Ya, bisa juga bacanya ahda ila wahidin minhum ra'sa maswin. Bisa juga bisa bacanya. Dia telah menghadiahkan kepada seseorang di antara mereka akan kepala kambing gibas yang dipanggang. Fanzur, maka perhatikan olehmu, kata Imam Ghazali. Kaifan akasa amrul ulama'i. Perhatikan olehmu bagaimana terbalik perkara ulama itu sekarang. Fanzur, maka perhatikan olehmu kaifan akasa amrul ulama'i. Bagaimana terbalik keadaan ulama sekarang. Fasarul mahrubu minhu matluban wal matlubu mahruban anhu. Maka jadilah yang ditinggalkan dituntut, yang dituntut ditinggalkan. Kalau bahasa lain, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, kata Kiai Zainuddin. Di sini dikatakan, kata musannif, penyarahnya, wadzalika fi zamanil musannifi, itu zamannya musannif Imam Ghazali. Yang ditinggalkan dituntut, dicari-cari, yang disuruh tinggalin dicari, yang dicari-cari ditinggalkan. Kata pensyarah, wa ammal ana fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Adapun sekarang zaman pensyarah. Sekarang Allah tempat kita minta bantuan, kepadanya lah kita berserah diri. Kalau zaman kita sekarang lebih-lebih. Ya Allah. Lebih-lebih. Pak Kiai, apa? Saya pengen ada urusan ini. Ya, tapi ini ada masalah, tolong dihalalin Pak Kiai. Oh, tenang. Nanti ini insya Allah Pak Kiai ada ini. Ini ujian, Pak. Insya Allah ini ada proyek buat Pak Kiai dah. Insya Allah ya bagus ngomongnya, insya Allah menjebakannya mantep banget itu. Dikasih proyek udah bungkam. Ini zaman sekarang. Insya Allah Pak, kalau ulamanya semuanya baik, insya Allah baik. Pokoknya ulama. Kalau ulamanya udah lupa, nah semuanya lupa. Apa dibilang? Kata guru saya, masing-masing punya gurunya tuh. Mana yang satu
dunia, yang satu akhirat. Imam Ghazali hebat sekali. Imam Ghazali berani mengatakan ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama su, ulama khair bahasanya beliau. Kalau kita berani enggak? Enggak berani kita. Kiai ada dua, kiai dunia, kiai akhirat. Enggak berani kita. Imam Ghazali berani. Hebat sekali Imam Ghazali itu. Berani sekali, Masya Allah. Makanya Imam Ghazali pendapatnya dulu kita udah baca. Beliau pendidikan agama, Masya Allah, enggak boleh minta duit. Kita enggak berani begitu kita. Enggak boleh pakai duit. Tapi zaman sekarang main mahal-mahalan. Masya Allah. Sampai begitu Imam Ghazali. Fanzur kaifan akasa amrul ulama fasarul ma'rubu minhu matluban wal matlub ma'ruban anhu. Perhatikan olehmu, kata beliau, bagaimana keadaan ulama sekarang sudah terbalik. Jadi kaifan akasa amrul ulama, perhatikan olehmu bagaimana terbaliknya perkara ulama al-yauma, hari ini. Jadi bahasa beliau al-ulama, amrul ulama, bukan umum, bukan ulama. Jadilah yang ditinggalkan dituntut, yang dituntut ditinggalkan. Masya Allah. Kalau kita ngaji kitab Imam Ghazali itu, ya kita enggak doyan sama dunia dah. Enggak kepengen dunia kita. Karena beliau kencang banget menjelaskan supaya tinggalkan dunia. Bukan berarti tinggalkan dunia kita punya anak bini kita enggak kerja berhenti, bukan begitu pengertiannya, Pak. Bukan itu maksud beliau. Jadi hati kita selalu kejar kita akhirat. Selalu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu li hasanin wa yashhadu li husnil ihtirazi min taqlidil fatwa. Ma ruya musnadan annahu qala la yubtin nasu illa salasatun amirun au ma'murun au mutakallifun wa yashhadu, dan menyaksikan li husnil ihtirazi, bagi bagusnya menjaga min taqlidil fatwa, menjaga diri daripada taklid fatwa. Ma, apa yang telah ruya diriwayatkan musnadan, al-kadannya hadisnya musnad, annahu, bahwasannya qala, berkata ya, la yuftin nasu, tidak boleh memberi fatwa orang-orang illa salah satu, kecuali tiga orang, amirun, amir, ya, ini tadi li usnil ihtirazi, maknanya juga bisa bagusnya pengecualian, boleh begitu, bisa juga tadi hanya menjaga diri. Tidak boleh memberi fatwa orang-orang kecuali tiga, amirun. Pertama amir. Ya. Amir boleh memberi fatwa tuh. Ya. Ya, amir ini maksudnya apa? Pemerintah, ya. Pemerintah boleh memberi fatwa karena pemerintah mempunyai bawahan-bawahannya itu, bagian-bagiannya. Ya.
bagian-bagiannya itu ada untuk memberikan fatwa, ada timnya. Jadi jangan kita sembarang memberi fatwa. Iya, zaman sekarang kan kita banyak beri fatwa nih. Bahkan yang dahsyatnya lagi, enggak ditanya beri fatwa. Ini yang enggak ditanya beri fatwa. Ini yang bahaya. Au ma'murun, atau yang diperintah. Diperintah oleh amir, oleh pemerintah. Au mutakallif. Iya. Atau orang yang mutakallif. Iya. Itu boleh memberikan fatwa. Mutakallif itu orang yang berbicara tentang kisah-kisah yang dahulu, ya, dan sebagian kabar-kabar orang yang dahulu. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, kana sahabatu adalah sahabat la yatadaffa'una arba'ata asya'. Sahabat, ya, tabi'in juga termasuk, mereka itu yatadaffa'una, menolak arba'ata asya', empat sesuatu. Al-imamata, imamah. Jadi sahabat itu nolak kalau jadi imam. Disuruh jadi imam nolak, enggak mau. Ya, enggak berani jadi imam, enggak mau. Tapi kita di zaman sekarang lihat, kalau umpama di situ enggak ada orang yang kagak bisa, kita jangan kagak mau. Kita maju. Wal wadi'ata, menerima titipan uang atau lainnya. Enggak mau. Wal wasiyata, menerima wasiat dari orang yang mati. Enggak mau. Untuk menjalani apa gitu. Tanggung jawab. Wal fatwa, dan fatwa. Enggak mau. Kembalikan sekarang ya. Sekarang kalau enggak dikasih jadi imam, apa yang terjadi? Ngambek ya. Ngambek kita. Enggak mawas diri. Enggak mawas diri. Lihat. Nabi mempunyai syafaatul uzma. Nabi, ya, beliau dikasih namanya syafaatul uzma. Bahasa lain syafaatul kubra. Yang lain, ketika yang lain minta syafaat, ya, kepada yang lain minta berikan syafaat, Nabi Musa enggak mau, mawas diri, enggak, jangan. Enggak mau Nabi Musa. Nabi Isa juga enggak mau. Disuruh siapa? Nabi kita akhirnya, paling akhir disuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang bersih semuanya. Mawas diri. Udah berbuat salah menurut kalau Nabi, ukuran beliau. Nah kayak kita udah berbuat salah, udah banyak dosa, masih pengen aja di depan, pengen tampil, pengen ini. Mawas diri. Kasih orang yang beliau pantas, antum. Ya. Yeah. Asyrafu minna, ya, antum lebih pantas dari saya. Masyaallah. Antum. Ini hebat ini. Namanya insaf dia. Seperti itu harusnya kita. Antum. Antum lebih mulia dari saya. Saya orang kotor. Bukan kotor begitu ya. Saya begitu kita. Jangan kita ngaku lebih hebat dari orang. Walau kita umpama
banyak ilmu kita, biar aku bagus, hebat, ini itu, tapi kita ada orang umpama di sini yang bagus, beliau apalagi ilmunya bagus, orangnya bagus, masya Allah, kita mawas diri. Begitu kita dalam bersikap, namanya kita apa? Tawaduan. Tapi jangan ngaku tawadu, saya sih tawadu aja, sombong lagi kita. Itu Nabi itu begitu, subhanallah. Jangan saya malu sama Allah. Orang minta syafaat, malu saya sama Allah. Sana aja, yang lain aja. Sampai ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun begitu jadi imam. Saya pernah datang ke rumah Kiai. Waktu itu adik saya pesantren di tempat beliau. Ya, saya jadikan beliau sebagai guru saya juga. Kiai Ali Mustafa Yaakob. Saya minta wasiat kepada beliau. Kalau ulama-ulama dulu begitu, kalau datang sama ulama minta wasiat. Wasiat beliau yang pertama, ya, istiqomah ngajar. Ya, istiqomah ngajar. Masya Allah, ini kiai bener ini mah. Ya, istiqomah ngajar. Kedua, istiqomah jadi imam. Masya Allah. Saya merenung di situ istiqomah. Bukan enggak bertentangan ini, enggak ya. Kenapa bisa begitu? Saya lihat mungkin ya kita selalu khusnuzon kepada ulama ya. Beliau ahli hadis ya. Ya. Karena dia tahu saya punya pesantren. Ya, dia tahu, beliau tahu saya punya pesantren. Ya, mungkin ada yang enggak mau jadi imam pesantren. Emang begitu Pak, hawanya malas kita. Awalnya malas kita. Baru-baru iya. Tapi lama-lama itu pesan beliau. Saya enggak lupa itu. Jangan sampai enggak enak ya, jangan sampai malas jadi imam. Nah, ini ya beliau nasihat ini enggak semua berlaku semua ya, enggak berlaku semua. Ya, kalau bukan punya kita umpama saya pun begitu, bukan di tempat bukan di tempat saya, ya jangan banget pengen jadi imam. Bukan tempat kita. Itu. Gitu. Bukan tempat kita. Ini maksudnya adalah di tempat kita. Di tempat saya di sini. Itu maksudnya. Kalau di tempat lain jangan. Ya. Seperti ini, nah, antum aja. Apalagi kita lihat ada orang yang udah pinter, masya Allah, ilmunya banyak, baca kitabnya hebat, orangnya warok, antum, ashrafu minna, masya Allah, antum lebih mulia dari saya, silakan. Maka ketika kita sikap begitu, jadi mulia juga, antum luar biasa, tawadu banget, Allahu Akbar. Disuruh lagi kita jadi berlomba tawadu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ketika kita tawadu, ketika kita merendahkan diri, ya, subhanallah, orang semakin mengakui kita, semakin kita sombong, ya. Orang semakin, ya, kalau bahasa anak sekarang ilfil, hilang feeling. Oh, itu rupanya. Dan ketawaduan kita, ya, kerendahan kita kepadanya, itu benar-benar bukan karena yang lain, benar-benar. Umpama kita cium tangannya, bukan karena apa? Karena beliau lebih senior dari saya. Karena beliau, masya Allah, masya Allah. Saya punya teman-teman Pak di Rawabuaya itu masya Allah luar biasa. Ya, kakak kelas saya itu hebat-hebat.
Ketika kita takziman sama beliau, ya beliaunya juga takzim sama kita. Jangan itu, oh gitu ya, hebat, merasa hebat, jangan. Merendah, saling merendah. Ini empat menjadi nasihat buat kita. Jadi berkata sebagian mereka adalah para sahabat, juga tabi'in, menolak mereka empat sesuatu, empat perkara, menjadi imam, dititipin wadi, titipan, dan dititipin dan wasiat, diberikan untuk menjalankan wasiat orang yang sudah meninggal, dan berfatwa. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, karena adalah asra'uhum ilal fatwa, ilal futya, aqallahum ilman, iya, wa asyadduhum daf'an awra'ahum. Masya Allah. Karena asra'uhum, adalah paling cepat mereka ilal fatwa, kepada ilal futya, kepada fatwa, aqallahum ilman, mereka adalah yang paling sedikit ilmunya. Jadi orang yang paling cepat memberikan fatwa, orang tanya langsung dijawab, itu sesungguhnya orang yang paling sedikit ilmunya. Kelihatannya kan pinter, sesungguhnya paling dikit. Zaman sekarang banget ya. Wa asyadduhum daf'an, dan mereka yang paling ya, sangat menolak, enggak mau memberikan fatwa, awra'ahum, mereka yang paling wara. Nah, dia jangan-jangan saya. Subhanallah. Cuma yang seperti ini enggak tampak, Pak. Tapi karismatik. Enggak tampak tapi karisma. Orang segan kepadanya. Segan dalam artian hormat. Ngeri. Ta'ziman. Wa kana syughla sahabati wa tabi'in fi khamsati asya'a. Qira'atul Qur'an wa imaratul masjidi wa zikrullahi ta'ala wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, habis ini aja dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana syughla sahabati wa tabi'in.